hanya pria sejati yang ngurus keluarga. Dan yang selalu siap sedia. Siap bertugas. Sudah jadi tugas pria juga, nggak perlu malu. Chloe, mamam dulu yuk. Apa? Itu sih bukan aslinya. Papa, aku bukan bayi lagi. Selamat datang di hutan rimba, yaitu kepalaku. Kusut, ruwet banget. Chloe, ada apa? Rambutku gak bisa disisir. Sini papa bantuin. Gimana kalau kita sulap aja pakai tongkat ajaib? Seperti mixer tapi untuk rambut. Duh, kok jadi lapar gini? Gerakan lambat yang keren, bro. Semua jadi tampak lebih mewah. Woohoo! Bagus. Yeay. Pilih ikat rambut. Yang ini. Keren. Wow, terima kasih. Sekarang giliran papa. Sini dong, papa. Tidak. Papa jadi cantik banget. Makasih, Chloe. Kejutan tato untuk papa. Sempurna. Chloe, kamu ngapain sih? Stop! Tapi kan semua udah kuwarnai. Papa punya sesuatu untukmu. Kita main sulap aja ya. Papa bisa bikin foto ini hilang. Ekstra gambar untuk Chloe. Wow. Makasih, akan kucoba. Lihat si cantik ini. Akan kuwarnai semeriah mungkin. Tuh, lihat. Aku udah mirip pelukis pro kan? Ya kan? Kalau sudah selesai, tinggal dihapus aja deh. Seperti ini. Papa, ini kado yang keren banget. Makasih. Sama-sama, Chloe. Gosokan keberuntungan. Papa, papa. Apa? Papa, mau ke toilet. Pakai ini. Aku harus lakukan sesuatu. Aku ada ide. Chloe. Gak bisa. Chloe, akan papa bantu. Lihat si burung pink. Dia tampak lapar, kan? Lapar banget sepertinya. Kita kasih makanan yang dia mau. Kecium gak harum masakannya? Tutup. Siap-siap ledakan petasan. Hasilnya segera keluar. Keluar dengan cepat. Semoga penonton gak lagi sedang makan. Nah, Chloe, giliran kamu. Aku siap. Waduh, papa ke belakang dulu. Wah, gengnya kumpul semua di sini. Kita main salon-salonan nih. Bosen ah, pengen yang lain aja. Papa. Apa? Papa, ganti gaya rambut ya. Oh tidak, jangan tidak. Pakai ini aja, please, sayang. Tidak, jangan. Nanti papa beliin es krim ya. Janji deh, ayolah. Kamu mainin ini aja ya. Wow. Anda datang ke salon terbaik di sini, tuan. Kira-kira ingin layanan apa? Ayo, gak usah malu-malu. Wah, filter pelangi. Tombol ini untuk apa ya? Ini mirip apa ya? Akan aku uji dengan tes kepribadian. Kalau aku lakuin ini seharian, kamu mau nonton gak? Pasti mau. Konten nomor 1. ASMR paling top.
kita kasih aja ke klien. Gunakan tuasnya. Menakjubkan kan? Dia juga setuju. Aku suka sekali warnanya. Terang banget. Andai rambutku tumbuh secepat ini. Dia udah mirip penyanyi rap SoundCloud aja. Kurang tato wajah aja nih. Kasih ide nama untuk dia di kolom komen ya. Sekarang waktunya mempertunjukkan keahlian prakaryaku. Ah, lihat, gak sakit. Wow. Tahu kan sekarang waktunya apa? Selamat tinggal tampang keren. Udah mirip Britney tahun 2007 aja. Rambut baru, tampang baru. Jangan lakukan ini ke adikmu ya, guys. Cukur kumis. Papa. Papa, ayo sini. Apa kabarmu, Mr. Unicorn? Hai, Piggy. Ya ampun. Ya tapi masih permen sih. Chloe, ini kotor. Pakai ini. Alat ini bikin tetap bersih. Wow, makasih. Ini jenius banget. Bagus. Pembukuan emang menyenangkan. Hujan deras lama-lama banjir ya kan, Pak? Hati-hati. Stop. Chloe, gimana sih? Maafin ya, Pak. Tahu nggak, Papa punya sesuatu untukmu. Sebentar ya. Hai, Ray. Ini dia. Wow, apa ini? Air mancur awet muda. Air mancur yang nggak bikin banjir di mana-mana. Nih. Ada cangkir mininya. Yuk, minum dulu. Baiklah. Wow, babi lucu ini luar biasa. Gadget keren, suka banget. Makasih, Papa. Sama-sama, Chloe. Aduh, tumpah lagi. Baik, Pak. Saya butuh laporannya dikirim besok. Pasti siap besok. Saya jamin. Saya akan... Apa? Apa? Main sama aku dong. Chloe, stop. Main sama ini ya. Oke? Oke. Maaf, Pak. Lanjut. Pangeranku. Baik, Pak. Saya tahu. Bukan gitu. Bukan. Tunggu sebentar ya, Pak. Awas ya. Yolnir. Masih berfungsi. Kamu nih iseng banget ya. Apa? Asgardian telah memutuskan nasibmu. Nggak adil. Maaf, Chloe. Papa harus... Pokoknya aku laporin ke Mama. Ini berhasil juga sama si Loki. Pak, lanjut. Bam. Angin puyuh menerjang. Chloe, bereskan ini sekarang. Beresin? Gak mau. Oke. Kalian nebak yang kupikirkan kah? Masuk sini, teknologi nomor satu. Macam lubang hitam buat Lego. Hati-hati dengan kaki, karena balok ini berbahaya. Lihat hasil bersih-bersihnya. Bagus. Ini Papa. Tunggu sebentar. Syukurlah. Lihat kan? Papa!
Oh, Chloe. Enggak. Chloe, kamu harus gosok gigi. Aku pilih tantangan, Pak Tua. Kamu nggak bisa mengontrolku. Oke deh. Oke. Ini sih bakal gampang banget. Sedikit odol di atasnya. Yes. Chloe, ada donat untukmu. Bilang A. Aku mau. Lezat. Donat rasanya kayak mint. Oke, sudah cukup. Semprotan airnya, Pak. Pintar, Chloe. Zoom. Ini. Wah, apa ini? Makanan sehat, Chloe. Selamat menikmati. Ini, gak ada yang bisa dinikmati, Pak Tua. Tapi siapa tahu ada yang bisa kunikmati juga. 3 poin. Papa udah selesai. Cepat sekali. Hebat, Chloe. Oops. Chloe. Curang ya. Aku perlu yang lebih bagus. Mungkin ini. Lihatlah alat jenius ini. Ini tumpahin aja. Kenapa begini? Sihir apa lagi ini? Aku harus panggil Mbah Dukun. Nggak adil. Selamat menikmati, Chloe. Tidak. Ini baru namanya makanan. Surga dunia. Ini enak banget. Chloe, ada apa? Chloe, bersihkan mukamu. Dan Papa akan kasih kejutan. Gimana membuat Nutella jadi lebih manis lagi? Ini jawabannya. Dokter Gigi sebaiknya nggak menyaksikan ini. Cakep banget kan? Lalu ambil sesendok penuh. Yeah. Dan masukkan ke dalam ramuan ajaib ini. Ini kiat yang mujarab. Dan selesai, hasil oke. Dia akan makan brokoli sampai akhir bulan. Mantap. Chloe. Masih ada kotoran. Tidak. Ini kejutannya. Makasih, Papa. Super lezat. Kapan si Groot jadi besar lagi sih? Tanah favoritku. Hei, Papa. Gak boleh. Tahan. Ayo, stop. Tunggu sebentar. Yang kubutuhin. Warna cantik. Chloe, angkat tanganmu. Apa? Aku mirip putri. Cobain dulu. Aku sih gak pernah takut tanganku kotor. Dan juga kausku. Wow, makasih, Papa. Sama-sama. Nah, Chloe, kamu boleh main. Ditarik aja. Bagus. Aku udah melakukan uji coba. Aku adalah unicorn. Ada apa ini? Pergi sana. Seru banget. Cukup. Papa gak mau kamu main di dunia maya lagi. Tapi aku mau joget, Pak. Papa punya ide bagus. Kita pergi ke pantai dan ketemu orang asli. Gimana? Wow, orang asli. Ayo
Ngapain dia? Papa, aku udah siap. Oh, paham. Oke, apapun untuk putri kecilku. Yuk berangkat, sayang. Chloe sedang seru-seru. Sebentar. Oh, ada apa? Nanti ku telepon lagi. Kayak di atas kompor. Apa-apa? Ada apa, sayang? Pasirnya memanggang kakiku. Oh, kacian anakku. Hei, ini bisa kuakali. Tapi, bukannya papa harusnya nolongin aku. Papa tahu yang harus dilakukan. Percaya deh. Ayo, injak botolnya. Kanan dan kiri. Wah, ini sandal terkeren yang pernah aku punya. Makasih, Pak. Sama-sama, sayang. Teman-teman pasti iri sama aku. Tapi, udah nggak butuh. Nanti papa buatin lagi yang baru. Sekarang jadi putih dong. Chloe, itu bahaya. Kamu lagi ngapain? Tapi kan aku mau berenang. Berenang? Oh, ada ide bagus. Chloe harus tetap aman dan nyaman, karena kalau tidak, istriku pasti ngambek dan aku bisa tamat. Ini dia yang kubutuhkan. Untung ambil jurusan engineering waktu kuliah. Ternyata ijazahku ada gunanya juga. Pastinya akan kuaplikasikan dengan baik. Selesai. Sini, Chloe. Wow, kolam untuk tuh. Ini bahkan lebih besar dari bathtub. Makasih, Pak. Papa emang jagoan. Boleh ajak teman ke pesta kolam nggak? Kayaknya seru bikin lomba berenang. Oke, kita akan bikin itu. Raksasa akan memangsamu. Raksasa perlu istirahat dan makan. Chloe, apa itu? Raksasa bikin semua berantakan dengan kakinya. Nggak bisa begini. Aku punya ide bagus lagi. Istriku itu beruntung punya suami seperti aku, ya nggak? Lihat saja trikku untuk membuat cuciannya jadi cuma sedikit saja. Kaki raksasa harus tetap bersih dan bikin papa bangga. Botol aja. Itu jorok banget. Oke. Gimana ya? Mungkin nggak bisa pipis di sini. Ini dia yang kuperlukan. Nanti kita beresin ini lagi. Ayo sini. Lihat nih. Sayang, papamu menciptakan toilet mewah untukmu. Selalu bawa ini kemana saja. Siapa tahu kita perlu, ya kan? Tada! Pasang selimutmu supaya nggak ada yang lihat. Papa, nanti beliin aku selimut baru pengganti, kan? Iya, tapi nggak sekarang. Duh, bisa cepetan nggak? Akhirnya bisa tenang. Ayo dong, aku bosan nih. Chloe, mana sopan santunmu? Cerita yang romantis. Sensor laba-labaku bergetar, Chloe. Papa, jariku ketusuk. Tolong cabut serpihan kayu. Coba papa lihat, harus dicabut. Oke, kita coba cara lain. Papa yang baik selalu siap sedia. Apa itu? Ini bisa cabut serpihan. Jangan khawatir, gak sakit kok. Enggak mau, jangan. Aku lapor mama kalau papa nyiksa aku. Sabar dong, sayang. Percaya deh. Beres. Wow, papa udah kayak dokter. Makasih ya, pa. Sama-sama, sayang. Yuk kita bersihin wajahmu sebelum mama telepon. Nyam. Aduh, es krimku melele kayak Olaf di musim panas. Bukan es namanya, cuma krim aja. Papa! Ada apa? Lihat nih es krim marshmallowku. Jangan khawatir, sayang. Papa tahu harus apa. Coklatnya juga lumer, jadi bisa kita tambahkan ke es krim. Pasti lezat sekali. Lihat saja. Milkshake marshmallow coklatnya sudah siap, Nona. Coba deh. Boleh ninggalin sampah, begitu kata papa dan mama tersayang. Apa ini? Cantik banget. Semangka kesukaanku. Aku pengen pakai baju seperti ini. Papa! Papa, beliin baju kayak gini ya. Harganya? Papa punya ide lebih bagus, sayang. Coba berdiri di sana. Ayo. Oke.
Jangan bergerak, senyum manis. Eh, bilang semangka. Semangka! Aku jadi tahu perasaan istriku saat hamil. Chloe! Hai, Pa. Wah, burung bangau kirimin bayi untuk kita. Papa punya sesuatu nih. Doaku akhirnya terkabul. Aku akan punya adik. Apa? Bukan. Lebih baik dari itu. Adiknya banyak, Pa. Semangka, Chloe. Kok itu lebih baik sih? Dan aku lagi gak mau makan. Aku haus. Haus? Bukan masalah. Papa buatkan minuman paling segar yang pernah kamu minum. Kita mulai operasinya. Jadi ayah artinya harus bisa jadi dokter, arsitek, fotografer, tukang jus, dan macam-macam lah. Berat juga, bener nggak? Tapi ku bisa lakukan semua. Si doyan jus nggak boleh dibuat menunggu lama. Ini dibuang aja, cuma perlu ini. Mungkin aku bisa buka warung jus nih. Bakal jadi tempat jus terkeren di kota ini. Dan kamu bisa jadi pengontrol kualitasnya, Chloe. Wow, Pa, kelihatannya enak banget. Aku perlu 5 gelas untuk ngetes ya. Makasih ya, Pa. Apapun untukmu, sayang, kembali kasih. Oh, aku lapar. Buah adalah pilihan tepat, tampak enak dan sehat. Aku mau juga, makasih. Kok bisa sih? Kayaknya aku tahu siapa pencurinya. Enak, segar. Aku pasti bisa. Tapi apapun kulakukan asal bisa menang. Kenapa sayang? Itu gigimu? Sepertinya papa tahu harus apa. Tunggu di sini. Semoga istriku nggak pulang cepat sebelum ku beresin kekacauan ini. Mungkin Chloe cuma bisa makan pura apel saat ini. Semoga aja peri gigi nggak mau ambil giginya Chloe. Kayaknya gampang deh. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kamu pasti suka ini, Chloe. Cobain. Enak banget. Mau lagi. Terima kasih, Pa. Sama-sama. Ini resepnya nenek. Ayo sayang, kamu harus makan buburmu. Gak mau, papa gak bisa paksa aku. Tapi ini baik untuk tubuhmu. Pesawatnya mau mendarat, buka mulutnya. Chloe! Aku gak mau bubur, papa mau ngeracunin aku ya. Tampilan memang penting, kita harus ngeyakinin dia. Ini kuliah dasar-dasar marketing. Gimana kalau nyobain es krim rasa baru ini? Rasa apa? Coba tebak. Gimana rasanya? Aku suka. Kayak habis menang lotre. Apa? Ya sayang. Gini bisa, aku mau seperti boneka. Tentu sayang. Sepertinya bisa nambah penata rambut di biodataku. Bisa menghemat untuk biaya kuliahmu, nak. Dan selesai. Kamu cantik. Wah, siap pergi ke pesta. Beneran. Malah kayak monster Halloween. Aku mau model yang sama. Oh tidak, aku harus perbaiki. Tapi pakai apa? Enggak. Mungkin. Nggak ada salahnya dicoba. Tapi rasanya nggak perlu ini. Aku ada ide. Menyalakan mesinnya. Siap terbang, Kapten. Papa lagi ngapain? Ini namanya membereskan kekacauan. Coba lihat dulu. Temukan 7 perbedaan. Satu lagi yang perlu dilakukan. Paha karyaku rampung. Kembali. Aku jadi peri. Aku butuh ketenangan. Mari bersantai dengan bukuku. Papa. Kita joget yuk. Lihat nih. Jadi begini kayak joget masa kini. Ini sih gampang. Lihat. Dulu itu papa mama suka joget. Yeay. Jangan lihat kisi-misi.
kami suka ke disco loh. Ah, jangan. Malu-maluin. Coba seperti ini. Ini lebih bagus. Oke, nak. Boleh lah. Wow, Just Dance. Gonna be okay. Da-da-do-do, Just Dance. Spin that record, babe. Da-da-do-do. Oh, rock and roll mengguncang. Papa tunjukin cara jogetnya. Strike a pose. Come Yay! On, Vogue. Let your body move to the music. Astaga. Kayaknya aku keracunan. Gak bisa stop. Capek banget. Tapi benar-benar asik. Chloe, papa rapat dulu. Jangan berisik. Jadi kita cek mic dan videonya dulu. Semua tampak sempurna. Ini untuk kelas sains, papa. Sayang, papa lagi kerja, nak. Papa bantu nanti ya. Mulai. Hai, sayang. Hai, cinta. Oh, rambutmu kenapa? Apa itu? Nanti aku telepon lagi ya, oke? Chloe. Kembalikan. Sebentar, aku punya ide. Begitu ini selesai, Chloe pasti bakal asik sendiri dan bersenang-senang. Dan semoga aku akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan. Ini bagus, tapi aku perlu lebih banyak balon. Untungnya ada sisa balon dari pesta ulta Chloe. Tentunya Chloe suka yang berkilau dan kelap-kelip. Putriku yang manis dan galak. Itu pasti menurun dari mamanya. Boleh dibilang aku tinggal bersama dua ratu drama. Tapi jangan salah, aku sayang mereka sepenuhnya. Cukup curhatnya. Chloe, kesini. Lihat. Papa. Papa buatkan mainan baru. Keren. Makasih, Pak. Papa paling hebat. Lihat warnanya. Cantik banget. Ini seperti debu peri. Dia bersin. Chloe sakit. Harus memasang mode superhero. Maksudnya mode super dokter. Chloe sayang. Papa, ngapain di sini? Jangan khawatir sayang, kamu akan sembuh. Tapi aku nggak sakit. Tenang saja, kau akan segera sembuh dengan obat ini. Ayo buka mulutmu. Ini tidak akan sakit seperti yang kamu kira, janji. Nggak mau, Pak. Aku nggak mau. Aku nggak sakit. Tidak. Gimana ya? Mary Poppins kira-kira akan ngapain? Aha, sedikit gula akan menetralkan obatnya. Benar sekali, mantap. Oke, mari kita buat ramuan ajaibnya. Tak ada anak kecil yang bisa menolak tawaran ini. Anak-anak, dengar, jangan terima permen dari orang tak dikenal. Mungkin kamu malah nggak mau terima permen dari papamu setelah nonton ini. Chloe, papa datang. Aku nggak sakit. Mau permen nggak? Permen? Mana mungkin nolak. Berhasil. Tidak. Ini saatnya untuk balas dendam. Apa ini nggak kebanyakan ya? Tenang, Pak. Papa akan baik-baik saja. Oke, papa percaya, sayangku. Ada gosip seleb apa hari ini ya? Dinas luar kota selesai lebih awal. Mama pulang. Apa? Aku kangen banget sama Mama. Chloe, jangan. Saatnya kabur. Mama juga kangen banget, sayang. Udah cukup. Aku sayang Mama. Cinta, ini baju Prada. Yang benar aja deh. Jangan coba-coba lari ya dari aku.